Ih, pusing banget. Gimana ya? Aku kok nggak bisa-bisa nih ngapalin tangga satuan panjang. Kenapa sayang? Kok cemburu gitu sih? Pusing banget, Bun, ngapalin tangga satuan panjang. Udah punya solusi nggak? Udah, coba cari dulu ya. Kia tunggu dulu sebentar ya, Bunda lihat dulu di internet. Nah, gimana kalau Kia les di Batik Hidayah aja? Kan Kia agak kesulitan ya belajar matematika. Iya deh, Bun, aku mau coba. Selamat pagi, selamat bergabung belajar di Batik Hidayah ya. Coba perkenalkan dulu, namanya siapa? Selamat pagi juga, Kakak. Kenalin, Kak, nama aku Kia. Oh, namanya Kia. Kia, coba sebutkan materi apa nih yang kira-kira Kia masih belum bisa. Kesulitan belajar satuan panjang. Oh, jangan bingung ya. Sekarang Kakak punya solusinya dan triknya. Kakak akan tunjukkan tangga satuan panjangnya ya. Seperti ini. Dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter. Sentimeter dan milimeter. Kalau disingkat menjadi kucing hitam dalam mobil desi centil mondar-mandir. Oh gitu ya Kak, sekarang aku jadi tambah tahu nih. Semangat terus ya belajar di Batik Hidayahnya Kia. Dadah, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah Kia. Makasih banyak Kak udah ngajarin aku. Sekarang aku lebih ngerti lagi tentang satuan panjang. Sampai ketemu lagi ya Kak.